貴様はいつか小田原であんたに負けた男だ。ああ、貴様がそうだったのか。それでどうした？もう一度負けに来たのか。いいさ、好きなだけ言うな。俺がここに来た理由はリベンジなんかじゃねえ。あんたはただの通過で、その宣言だ。つまり、Go to hell。OK？Langsung aja dengan juri, ya. Kak Mai Mirena, silakan. Hai, Nims Aryo. Wah, ini sekarang senyum ya. Tadi tuh ekspresinya serem banget loh. Pas awal-awal tuh keren banget. Ini saya ngukur Noba Sara ya? Iya. Wow, keren banget. Dari performance kamu, dari BGM dan juga aksi kamu, itu kelihatan banget kamu udah latihan lama ya? Iya. Wah. Keren banget ini effortnya, salut banget ya aku ya. Cuman tadi aku mau nanya nih, yang bagian properti itu masalah durability atau memang ada aksi melempar bagian sarung pedangnya kah? Lepas ya? Ada spot yang hidup. Oh gitu, berarti ya durability-nya tadi kurang ya. Tadi yeah. Mungkin keselip jadi kelempar gitu ya. Aku kira memang sengaja dilempar gitu ke arah juri gitu, jadi kayak oh serem banget gitu. Tapi overall udah keren banget, Nims Aryo. Mungkin perlu ditingkatkan lagi tadi masalah durability-nya. Tapi overall keren banget, amazing banget. Thank you. Sudah cukup dari Dewan Juri? Oh, okay. Dari Kak Lola, silakan. Tambahan dikit aja. Ya. Kamu harus bangga sama weathering props kamu, terutama di bagian tekstur. Itu kamu, aku salut banget kamu put effort di situ, sama paling aku nambahin highlight dari karakter ini kan salah satunya dari sabitnya itu. Mungkin next time entah kamu kasih letter or something yang bikin kalau sabitnya kena lampu itu dia langsung nyala. Soalnya itu ya bahan kulit imitasi bisa. Soalnya itu salah satu ciri khas dia, but overall dia really good. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih. Wow.